Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala la subhanahu Innaka antal alimul hakim Rabbi wa fahma Sapa pagi kita kali ini insyaAllah ya, akan mengambil tauladan dari Uh, ayat Al-Quranul Karim, ya, yang mengisahkan tentang bagaimana harapan Rasulullah SAW ya, terhadap Islam masa depan Islam ini. Ya, Rasulullah selalu mengajarkan kita optimis. Rasulullah mengajarkan kita untuk apa namanya mengembangkan dakwah Islam ini sampai ke pusat-pusat kekuasaan dunia. Coba bayangkan ya. Rasulullah itu punya cita-cita, jangan dikira Rasulullah ini tidak punya cita-cita besar untuk dakwah, ya. Bagaimana Rasulullah itu mengirimkan surat kepada raja-raja besar dunia, kaisar-kaisar, imperium-imperium besar dunia, Romawi, Persia, Mesir, ya, kemudian Yaman, Bahrain, lalu kemudian lain sebagainya itu. Subhanallah. Ini semua dilakukan Rasulullah untuk apa? Untuk menyampaikan risalah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cita-cita ini pula yang harus dimiliki oleh kaum Muslimin. Ya. Orang Islam, umat Rasulullah, itu jangan berpikiran pendek, berpikiran sempit bahwa kita ini hanya dibatasi oleh geografis kita saja, dakwah kita hanya dilakukan secara nasional saja, tetapi harus dilakukan juga untuk tingkatan level global karena Islam ini adalah agama yang universal harus disampaikan kepada seluruh umat manusia sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka dakwah dan menyebar luaskan dakwah ke seluruh penjuru dunia itu adalah keniscayaan ya. bahkan Nabi SAW menginginkan ya, dakwah ini menjangkau Romawi dan Persia nah, coba kita simak riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim ya bahwasanya uh, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah bermohon ya Nabi bermohon berdoa kepada Allah Taala agar menjadikan kerajaan Romawi dan Persia masuk ke dalam kekuasaan umat Rasulullah SAW diriwayat yang lain dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik Rabbiyallahu anhumah dijelaskan bahwa ketika Rasulullah telah berhasil menguasai kota Makkah. Ya, oh, Rasulullah berhasil menguasai fat, kota Makkah dalam fatwa Makkah ini, ya, dan menjanjikan kepada umat beliau bahwa kerajaan Romawi dan Persia akan berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin juga. Maka, mendengar, ya, harapan Rasulullah SAW mendengar janji Nabi kepada umatnya bahwa Persia dan Romawi akan ditaklukkan dikuasai oleh kaum Muslimin orang munafik dan Yahudi berkata apa kata mereka nah, ini penghinaan betul kepada Rasulullah apa kata orang-orang munafik ya dan Yahudi hati-hati ya jangan sampai kita seperti orang munafik dan Yahudi zaman dulu Nah kita kalau nggak percaya kepada risalah Islam risalah dakwah ini menjangkau seluruh dunia berarti kita kena penyakitnya munafik dan Yahudi nih. apa kata orang munafik dan Yahudi zaman dulu? Jauh sekali impiannya Muhammad itu. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menguasai, menaklukkan kerajaan Romawi dan Persia? Mereka jauh lebih kuat dan tangguh dari apa yang diperkirakan. Tidakkah Muhammad merasa cukup dan puas setelah menguasai Makkah dan Madinah? Ya, yaitu dengan Fatuh Makkah dan Hijrah. Sehingga dia juga ingin menguasai kerajaan Romawi dan Persia? Allah! Ya. Ini celotehan كومنافك يهودي اني بجاوب على الله سبحانه وتعالى بنغم نور كن فيرمانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Tulijul Nahar, وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ katakanlah wahai Muhammad ya apa kata Allah di sini <tulillahimma> ya katakanlah wahai Muhammad wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki itu. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan mula segala kebajikan. Sungguh, Engkau makuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan, ya. Yeah. Malam ke dalam siang, dan kau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Subhanallah, ya. uh, sungguh engkau memberi rizki kepada siapa yang kau kendaki tanpa perhitungan. Sahabat Tafsir dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini, Allah menyuruh nabi untuk menyatakan bahwa Allah yang Maha Suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu. Dan kebijaksanaan dengan tindakan yang sempurna dalam menyusun, dalam merampungkan segala perkara dan yang menegakkan raja undang-undang di alam semesta ini dialah Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikendaki di antara hamba-hambanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan itu Allah berikan kekuasaan itu kepada baginda Nabi saw. Ya meskipun tidak terwujud atau belum terwujud di masa beliau tapi Allah telah menjanjikan ini dan janji Allah itu pasti berlaku bahwasanya kekuasaan itu akan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki subhanallah meskipun kekuasaan itu umat Islam sampai ke Persia dan Romawi sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis lewat Imam Ahmad, ya, kemudian uh, Abu Dawud dan lain sebagainya itu. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah zawaliyal arba faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughumul kuha ma zuwiyali minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Subhanallah. Sungguh Allah telah melipat bola dunia ini di hadapanku Sehingga aku melihat seluruh ujung-ujungnya yang ada di timur dan di barat ya. Dan sungguh kekuasaan umatku akan menjangkau semua lipatan bola dunia itu Ini nggak main-main sahabat tafsir kedirahmati Allah Ya, ini perkataan Rasulullah adalah as-sadiqul basduq yang benar dan pasti dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Janjinya apa yang diucapkan Rasul pasti benar dan pasti terbukti. Ya, subhanallah. Dan kata Nabi SAW, aku telah diberikan dua perbendaraan istana merah yaitu kerajaan Romawi Timur dan istana putih yaitu kekaisaran Persia. Semua telah ditaklukkan di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ardahu Sahabat Tasyikuran qurani rahmati Allah Belum lagi Nabi SAW menjanjikan kepada umatnya ya, Ketika ditanya ya, Ini disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu Anhumah Apa kata uh, Abdullah bin Amr bin As ya, Ketika kami bersama Rasulullah ada seorang kami, ber, ada, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan oleh kita kaum muslimin? Apakah Roma, Vatikan ataukah Konstantinopel? Subhanallah. Para sahabat mainnya udah jauh, Bos. Para sahabat nih mainannya bukan cuma ya kampung kecil di Madinah atau di Makkah, di sekit Makkah, tapi jangkauannya ya cara berpikirnya itu sudah global mereka sudah merencanakan bagaimana mengglobalkan dakwah ini sampai ke Roma dan Konstantinopel itu di tahun antara tahun berapa? Tahun 630 sampai tahun 642 Masehi. Subhanallah. Jadi 610, maaf, ya, 610 sampai Rasulullah wafat itu tahun 600 32 ya, Masehi. Ini mereka sudah bertanya kepada Rasulullah SAW, terutama di Madinah. Kota dulu, kota mana yang lebih dahulu ditaklukan dua ini ya Rasulullah? Apakah Roma atau Konstantinopel? Maka Nabi menjawab, kota Heraklius, Kaisar Heraklius yaitu Konstantinopel. Karena Kaisar ini yang sejaman dengan Rasulullah, itu yang lebih dulu kalian akan taklukkan. Artinya apa? Isyarat bahwa nanti Roma satu saat juga nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Inilah janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tuh> Maka itu kita tidak boleh ya, bermimpi pendek. Ya. Ini bukan berangan-angan, bukan mimpi, tetapi ini adalah tugas mengemban dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita memiliki jangkauan mimpi yang besar. Ya, sebagaimana Nabi SAW dulu mengatakan, La tuftahanna hadihil madinah al-qustantiniyah, fana ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaysu dhalikal jaysu. Bagaimana riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim ya, dalam kitab hadisnya, bahwasanya Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kalian. Ya sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya dan sebaik-baik tentara adalah pasukan yang ikut membebaskan ya kota Konstantinopel ini subhanallah dan itu terjadi pada tahun berapa 1453 Masehi subhanallah pada tanggal 29 Mei sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah taala maka itu bercita-citalah kita setiap kita ya tiap ormas Islam, terutama apalagi organisasi Islam, bercita-cita dakwah ini harus besar, jangan kita seperti kata dalam tempurung cita-cita kita harus besar ya Alhamdulillah ya, ormas Islam ini harus bercita-cita besar bukan hanya untuk bangsa dan negara kita, tapi juga untuk menyelamatkan dunia, karena Islam ini adalah satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan dunia ini dari kehancuran total mudah-mudahan bermanfaat والله على بسرعة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته